tolonglah kalau nak bergaduh, suami dan isteri jangan bergaduh lama-lama. Tapi masalahnya apa cara untuk kita tak bergaduh lama-lama? Yang pertama sekali, kalau timbul krisis antara suami dan isteri, elakkan rasa diri kita betul. Walaupun sebenarnya perempuan ni memang selalunya betul kan? Tapi waktu bergaduh tu, kita elakkan kita rasa diri kita betul. Yang kedua, kita juga pada waktu-waktu tersebut, kalau rasa tak boleh tahan dah, suami isteri ni dia macam terlalu panas bila berada dekat-dekat. So masa tu kita ambil masa bertenang. Jauh jangan terlalu jauh sangatlah. Tapi ambil masa masing-masing, ambil ruang masing-masing untuk bertenang. Habis bertenang tu datang tegur-tegur semula . Yang ketiganya, kalau kita nak untuk cepat-cepat redakan pergaduhan tu, kita jangan rasa diri kita, suami atau isteri ni, terlalu banyak berkorban. Sebab apa? Selama ni kita punya pasangan ataupun suami kita, isteri kita pun dah banyak bertoleransi dengan kita juga, bukan kita seorang je. Dan yang seterusnya, kalau kita ni segah bergaduh ni kan, kita elakkan kita punya fikiran, mindset kita ni, kita kena train. Jangan ada flashback lain-lain. Sekarang ni ada satu kesalahan, tapi dia flashback lagi, tambah lagi salah lain. Dan sekarang ni memang suami aku macam ni, isteri aku macam ni. Tengoklah, dulu pun dia macam tu. Memang dia macam tu. Kita punya fikiran kita macam tu lagi. Tersusah nak berbaik antara suami dan isteri. So, tak elok gaduh lama-lama . Nanti jadi ada satu gap yang susah kita nak tutup balik selepas pada tu. Kalau kita gaduh terlalu lama, ataupun daripada gaduh terlalu lama tu jadi terus jauh, dan kita nak elakkan perkara-perkara yang tak elok berlaku. Okay, all the best.